Menyambut peringatan Hari Ibu 22 Desember mendatang, puluhan emak-emak di Blitar, Jawa Timur pagi tadi menggelar acara bersepeda dengan baju tidur. Bersepeda di masa pandemi COVID-19 diharapkan dapat membantu mereka menjaga kebugaran. Beginilah kegiatan puluhan emak-emak yang tergabung dalam Women Cyclist Blitar. 40 orang peserta mengayuh sepeda sambil memakai daster, pakaian yang biasa mereka gunakan saat di dalam rumah. Meski berdaster, para ibu-ibu ini sanggup mencapai rute hingga 7 km. Kegiatan hari ini, Mama, karena di masa pandemi ya, kita menjaga kesehatan dengan cara bersepeda bersama. Bagi para peserta goes berdaster, bersepeda dilakukan di pagi hari setelah sarapan pagi bagi keluarga sudah terlebih dahulu selesai dikerjakan. Ini bangun jam 3, Pak. Bangun jam 3, seperti biasa sebagai seorang ibu harus menyelesaikan dulu pekerjaan rumah, mulai dari nyapu, nyiapin makanan untuk anak dan suami. Sudah kelar semua, baru kita berangkat. Bersepeda di tengah pandemi menjadi pilihan emak-emak karena sedang tren dan diyakini mampu menjaga kesehatan tubuh agar tetap bugar. Saat bersepeda, para peserta tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, mencuci tangan, dan mengenakan masker. Yosibio Novianto, Blitar, Jawa Timur.